Halo everyone, here's me again Anis and welcome back to my channel. Kali ini aku udah ngejajarin skincare aku dan aku excited banget untuk sharing ke temen-temen produk-produk skincare yang hebat banget untuk ngilangin komedo. Nah, siapa nih yang di sini lagi bermasalah sama yang namanya komedo? Tenang aja temen-temen, aku juga punya komedo dan aku gak bisa bilang kalau muka aku itu 100% gak ada komedonya, dan itu bullshit ya. Gak mungkin banget di muka seseorang tuh gak ada komedonya, pasti ada gitu ya. Dan komedo itu memang datang terus di kulit kita. Jadi ya udah, caranya adalah kita ngerawat kulit kita dengan benar dan kita bisanya cuma untuk meminimalisirkan timbulnya komedo yang ada di kulit kita. Gimana caranya? Gampang banget. Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus rajin mengeksfoliasi kulit kamu ya. Mengangkat sel-sel kulit mati kamu, dan itu juga menjaga terjadinya komedo yang datang di kulit kamu. Nah, produk apa sih yang bagus banget untuk mengeksfoliasi kulit kita dan bikin komedo itu nggak betah di kulit kita? Kamu butuh sesuatu yang berbahan atau yang skincare yang mengandung AHA, BHA. Nah, itu memang the best banget untuk mengangkat sel-sel kulit mati kita sehingga komedo itu males ada di muka kita. Kalau misalkan kamu pengen chemical exfoliasi, kamu bisa gunakan toner. Ini adalah salah satu toner yang aku rekomendasiin kamu untuk menghilangkan komedo ya, dan mencegah datangnya komedo. Ini dari brand Sambaimi, ini merek Korea. Kamu bisa beli di Shopee, nanti aku kasih link produknya di bawah. Ini mereknya Sambaimi, judulnya adalah AHA, BHA, PHA 30 Days Miracle Toner. Ini mengandung AHA, mengandung BHA yang bagus banget untuk mengeksfoliasi kulit kita sehingga kulit kita tuh bersih dan komedo itu gak mau nemplok di kulit kita ya. Jadinya kamu butuh sesuatu yang skincare yang mengandung AHA, BHA. Di sini aku rekomendasiin toner ini bagus banget, gak bikin kulit kamu jadi kering. Justru ini bikin kulit jadi bersih banget, tetap ada melembabkannya juga, jadinya nggak bikin kering-kering banget gitu ya. Biasanya kalau toner yang mengandung AHA BHA itu di beberapa kulit seseorang itu bisa menyebabkan kering, tapi kalau di aku tonernya Sambaimi nggak bikin kering sama sekali, justru kulit aku nyaman banget pakai toner ini. Ini aku gunakan setiap hari. Kalau misalkan kamu baru menggunakan skincare yang berbahan AHA BHA, coba seminggu dua kali dulu. Kalau misalkan udah terbiasa kulitnya, kamu bisa gunakan setiap hari. Nah, ini toner yang bagus banget untuk menghilangkan komedo di kulit kita ya. Selanjutnya ini aku ada versi affordable-nya, harganya juga jauh lebih murah. Ini juga brand lokal. Ini dari Joylab Citrus Cream Facial Toner. Ini harganya sekitar 150 ribuan untuk ukuran 150 ml. Jadi harganya affordable banget dan kamu bisa cari ini di Watson, di Guardian juga ada. Atau kalau misalkan kamu mau online juga ada di Shopee-nya, nanti aku kasih linknya di bawah. Ini juga mengandung glycolic acid ya teman-teman. Ini bisa juga mengangkat sel-sel kulit mati kita dan mengurangi komedo yang ada di kulit kita. Ini namanya chemical exfoliasi ya. Jadi dia bentuknya adalah toner. Formulanya juga enak, gak bikin kering sama sekali. Jadi kalau misalkan kamu pengen mengurangi komedo di kulit kamu, kamu bisa cobain dua toner ini. Pilih salah satu yang kamu rasa sesuai dengan budget kamu. Kalau ini harganya sekitar 100 ribu ke atasan, aku nggak tahu tepatnya, mungkin hampir 200 ya yang ini, Sambaimi. Tapi emang bagus banget, dia juga ada kandungan centella asiatica-nya sama tea tree. Jadi best ingredients banget sih kalau di Sambaimi ini. Kalau ini ada glycolic acid juga bagus sih untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Cuma kalau ini
harganya lebih affordable, 150.000, ukurannya 150 mili. Ini juga ukurannya 150 mili sih kalau nggak salah yang ini. Jadi sama-sama aja ukurannya tapi beda harga. Kamu pilih sesuai dengan budget kamu dan kamu nanti akan rasain sendiri kulit kamu akan berkurang komedonya lama-lama. Karena ini jenisnya adalah chemical exfoliasi, ya, chemical exfoliation gitu. Selanjutnya aku mau ngebahas chemical exfoliasi juga, ini dari Something. Kalau tadi aku ngomongin tonernya, ini adalah serumnya ya teman-teman. Kita juga bisa mengeksfoliasi kulit kita dengan menggunakan produk serum. Nah, ini yang ngeluarin dari Something, Something AHA BHA PHA Peeling Solution. Jadi dia serum yang kamu gunakan di malam hari, nggak boleh digunakan di pagi hari. Gunakannya di malam hari sebelum kamu tidur. Dan dia kayak serum gitu dan berwarna merah, unik banget. Berwarna merah, kamu cukup tetesin 5 tetes di kulit kamu. Terus kamu diemin selama 15 menit, abis itu kamu bilas ya. Kalau misalkan kamu sudah terbiasa dengan skincare yang berbahan AHA, BHA, PHA ya, kamu bisa biarin ini semalaman. Aku juga suka ninggalin dia semalaman. Tapi itu dengan catatan kulit aku memang udah kebiasa seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kulit kamu benar-benar baru banget pakai ingredients yang agak strong, please 15 menit aja abis itu bilas gitu ya. Kalau yang ini efeknya juga bagus banget di kulit. Setelah pakai serumnya Something yang ini, kelihatan banget kulit aku tuh jauh lebih halus ya, lebih halus banget. Terus bersih juga. Jadi menurut aku ini salah satu yang oke banget untuk eksfoliasi kulit, mengangkat kotoran di kulit kita dan mengurangi komedo yang ada di kulit kita gitu. Kalau misalkan tadi aku udah ngomongin toner, aku udah ngomongin serum, nah sekarang kita masuk ke masker. Nah, masker juga skincare penunjang yang penting banget untuk kamu rajinin pakainya karena dia bantu untuk mengurangi komedo yang ada di kulit kamu. Pastinya kulit kamu akan terlihat jauh lebih bersih, jauh lebih glowing kalau misalkan kamu rajin pakai masker. Gunain masker seminggu 2 kali ya guys, sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Kalau misalkan kamu emang tujuannya untuk mengurangi komedo, aku saranin banget kamu beli merek Axis Y. Ini merek Korea dan bagus banget emang. Ini judulnya Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack. Jadi dia ada bener-bener mugwortnya di dalamnya seperti ini. Ya, seperti ini. Kamu bisa gunakan ini seminggu 3 kali kalau misalkan memang kulit kamu itu lagi banyak banget komedonya. Kamu bisa gunain itu rajin-rajin. Terus ini cuma diemin cuma sampai 15 menit aja, habis itu bilas. Nah, dijamin kulit kamu juga nggak banyak komedo yang akan datang gitu. Jadinya ini efeknya juga bagus, mencerahkan juga, sama dia bikin kulit kita jauh lebih bersih pori-porinya karena memang deep exfoliasi ya. Selanjutnya aku punya Climax, ini dari Sukin. Ini brand Australia kalau nggak salah. Ini Sukin Purifying Facial Mask. Jadi dia warnanya unik banget, warnanya merah seperti ini. Dan ini di apply aja ke seluruh muka seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali kalau misalkan kamu lagi banyak banget komedonya. Ini juga bisa banget membersihkan kulit kamu, membersihkan pori-pori, sehingga lama-kelamaan komedo kamu akan jauh lebih berkurang gitu. Jadi itu teman-teman, 2 masker yang aku rekomendasiin banget untuk mengurangi komedo dari merek Axis Y dari Korea, ini dari Australia, dari Sukin ya. Nanti dua-duanya aku kasih linknya di bawah kalau misalkan kamu tertarik. Ini untuk harganya ini sekitar 150.000 ke atas. Kalau ini harganya aku beli dengan harga 350.000-an. Emang lebih mahal punyanya si Axis Y, tapi isinya juga banyak teman-teman. Ini dua-duanya isinya banyak sih, jadi kayak kamu sesuaiin aja sama budget kamu. Kalau misalkan kamu budgetnya 150.000 ke atas, pakai ini udah bagus banget karena ini Climax yang bener-bener
dia ingredientsnya natural. Kalau kamu tahu Sukin itu pakai ingredientsnya semuanya natural. Jadinya aku suka banget sama Sukin ini. Dan kalau yang ini bener-bener kayak mugwortnya asli, banyak banget. Jadinya pas di wash off juga kita bisa physical eksfoliasi karena dia ada kayak scrubnya gitu. Dan itu gentle banget di kulit dan bisa juga mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi menurut aku ini juga the best banget. So itu dia teman-teman, produk-produk andalan aku untuk membasmi komedo yang ada di kulit aku. Ya jadi memang kalau misalkan komedo itu harus kita rutinin pakai skincare-nya yang mengandung eksfoliasi gitu ya. Jadi kamu bisa gunain toner di rangkaian skincare rutin kamu. Kamu bisa menggunakan serum ya. Kamu bisa gunakan juga masker yang pastinya harus rajin ya, seminggu 3 kali gitu. So itu dia, semoga bermanfaat yang aku omongin hari ini. Kalau kamu lagi bermasalah sama komedo, semangat, kamu harus bener-bener rajinin lagi eksfoliasinya ya, biar bersih mukanya. Oke, itu aja teman-teman dari aku. Thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka. Follow juga Instagram aku di @aniskencana. Aku banyak nge-review produk juga di sana. Dan jangan lupa subscribe channel aku ya. See you next time. Bye.